Yo yo yo, selamat siang. Welcome back to my channel. Oke, jadi hari ini, aduh kayaknya kebiasaan mulu ya. Openingnya pakai bahasa itu. Yang lain kali ya, tapi gue udah gak tahu deh opening kayak gimana, caranya udah begitu aja lah ya. Sorry ya. Jadi hari ini, dan akhirnya ini gue nge-vlog lagi. Sumpah udah lama banget gak nge-vlog. Lama banget nge-vlog, waktu itu GoPro nya bermasalah, terus gua sakit, dan sorry juga nih kalau misalkan suara gua agak-agak bindeng karena ini emang bener-bener masih, sebenarnya sih belum sembuh total sih, cuma masih agak-agak ya batuk-batuk dikit lah, tapi bukan covid ya guys. Gua udah cek, gua udah antigen, hasilnya negatif, cuman kayak batuk pilek biasa aja gitu karena terlalu banyak makan gorengan dan berdaging-berdagingan. Hati-hati guys, hindari namanya daging-daging bakar. Aduh, tapi susah sih kalau misalkan kayak orang-orang kayak gua lah ya, karena gua demen banget namanya daging, daging bakar, daging panggang, sate. Aduh, nggak bisa nahan bro, sumpah nggak bisa nahan. Itu sebenarnya sih yang bikin ya lebih cepet radang lah tenggorokan lo. Tenggorokan gua radang sih kemarin, tapi alhamdulillah sekarang udah mendingan. Udah mau memasuki tahap-tahap sembuh, celah. Jadi ya dipaksain aja nge-vlog. Jadi ceritanya kemarin GoPro gue bermasalah, nggak tahu kenapa itu baterainya nggak kebaca. Jadi gue bingung, colok nggak kebaca, beli baterai baru pun nggak kebaca. Masalahnya di mana nggak tahu. Nah akhirnya gue cari-cari di seperti biasa. Channel, bukan channel sih, apa namanya, sumber lah bisa kan orang, jadi kalau nggak dari Google, dari YouTube udah itu doang. Nah itu gue cari dari YouTube, gue cari dari YouTube, alhamdulillahnya sih ketemu. Ternyata permasalahan itu simple banget, tadinya udah hampir mau di service, claim service, waduh apaan tuh, ada banjaan yang tumpah guys. Oke, jadi tadinya gue pikir mau di service atau mungkin mau claim warranty, nggak tahu juga. Ternyata GoPro claim warranty-nya nggak ada di Indo yang resmi ya, service centernya gitu. Gua cek di Google udah close dari kapan ya, gua cek di Google, pokoknya ini udah close lah, gua cek di Google. Terus tadinya mau service, cari service kamera, rata-rata yang gua lihat di Google bisanya service kamera biasa, bukan action cam. Kalau action cam itu pasti jarang banget soalnya. Iseng-iseng aja lah cari di YouTube, coba-coba bisa. Ternyata permasalahannya simple banget. Jadi ternyata tuh baterainya tuh benar-benar kosong banget. Jadi pada saat lu cas langsung ke GoPro-nya, itu ternyata nggak mau, nggak, dia nggak ngedetect gitu loh, nggak ngedetect kalau itu ada baterai di situ. Alhasil gue coba dulu colokin GoPro-nya tanpa baterai, nyala. Nah dari situ baru dimasukin baterai, sambil dimasukin, nah baru kelihatan tuh dia ngecas baterainya. Ternyata maksudnya simple banget. Aduh, dan akhirnya beres. Sakit, gimana dong, nggak bisa ngevlog lagi guys. Aduh ini gue seneng banget akhirnya gue bisa ngevlog lagi. Good job. Hari ini aduh kan masih batuk kan. Hari ini jadi gue mau ke Idemitsu Moto Lounge. Nah itu adanya di daerah Jakarta Selatan sih. Jadi motor gue ini kan udah saatnya ganti oli ya. Gue sih targetin ganti oli sih per ya 1.500 sampai 2.000 lah maksimal lah, pasti gue ganti olinya. Nah ini udah mau masuk di angka 2.000-an untuk kilometernya dari kilometer sebelumnya gue ganti oli. Jadi gue ganti. Nah kemarin-kemarin itu kan gue selalu pakai Kawasaki kan, Kawasaki Genuine Oil tuh. Nah ini gue mau coba pakai Idemitsu karena teman-teman gua ngomong Idemitsu itu bagus, rata-rata mereka pada pakai Idemitsu. Jadi so hari ini gua
mau ganti dulu, ganti oli dulu karena motor gua udah kilometernya hampir 2000-an. Bukan 2000-an kilometer, maksud gua hampir nambah 2000. Pokoknya gua per 2000 kilometer maksimal gua harus ganti lah. Jadi ini kita on the way dari ya, biasanya kan gua on the way dari Sunter kan, Kemayoran. Nah, ini on the way gua dari mana ini? Aduh, ada yang bisa tebak? Ini gua dari daerah Salemba. Kita jadi rutenya mungkin dari Salemba mau ke dari Salemba gua mungkin akan ke Tebet, dari Tebet gua akan ke Pasar Minggu, dari Pasar Minggu gua akan ke Ampera, Ampera baru masuk ke Cilandak. Jadi Idemitsu itu di daerah Cilandak, guys. Sebenarnya deket-deket sama Cilandak Town Square. Mepetan kayaknya deh, cuma beda gedung doang gitu sama Citos Cilandak Town Square. Bagi yang udah tahu, anak-anak Jaksel pasti tahu lah Citos, nah, mungkin enggak. Nah itu Idemitsu Motor Lounge adanya di situ. Ya seperti biasa kita menghadapi kemacetan Jakarta di siang hari ini di jam berapa sekarang? Jam 10:30. Ya seperti biasa lah, beginilah guys macetnya. Parah deh kalau di Salemba, nggak ada obat sih sebenarnya sih. Nggak ada obat. Semuanya lah kemacetan Jakarta nggak ada obat, nggak ada obatnya guys. Obatnya cuma satu. Kalau lagi Lebaran doang Jakarta sepi. Waduh, busway aja pepet-pepetan tuh. Waduh. Karena ini sih sebenarnya jalanan semakin sempit aja, bukannya ini apa namanya ya. Gue takut nih kalau gue ngomong gara-gara jalanan sepeda nih, jalur sepeda. Nah, nanti gue dibully sama pencinta sepeda. Karena gue juga main sepeda, guys. Gue juga main sepeda. Gue tau lah. Maksudnya Jakarta kan jalanannya sempit ya. Ada lah beberapa jalanan yang lebar, benar. Nah, tapi kalau udah jalan-jalan seperti ini, ya boy yang nggak usah dikasih gitu jalur sepedanya. Gitu sih maksudnya. Gak dikasih pembatas lah, jalur sepeda ada, markingnya ada, tapi jangan dibatasin, udah kayak busway tuh. Tuh, udah kayak busway. Jadi mobil nggak bisa lewat gitu. Maksudnya berbarengan aja jalurnya itu, cuman ada memang jalur khusus buat sepeda ada, tapi jangan dibatasin. Maksudnya itu gitu, khusus buat yang jalan-jalan sempit. Jangan dibully ya. Wow, ada. Wih gila lo, bro. Guys, ada pameran mobil berjalan. Wow. Will Suwin, guys. Honda WRV. Apa ini? Ini benar-benar mobil dibawa-bawa jalan loh. Dan dipamerin begini. Ya, jadi begitu guys. Jadi kita masih on the way ke Idemitsu Motor Lounge. Nanti mungkin videonya sambil gue potong-potong kali ya. Jadi lo nggak bosen ngeliatin gue ngoceh mulu dari tadi. Pak polisi ini ngapain ya? Sepertinya dia mengawal ini pameran mobil berjalan. Mungkin takut mobil dicolong. Mas, permisi ya. Kita sekarang sudah memasuki kawasan Kuningan. Ya, jadi beginilah nih MRT yang tak kunjung jadi sampai sekarang. Tapi sudah bagus sih, cuman kok kenapa nggak jadi-jadi ya? Tuh, relnya semuanya kayaknya udah ini banget. Ini kita harus masuk jalur lambat ya, masuk dong. Kan kalau dari jalur lambat kelihatan banget relnya tuh. Udah pada jadi sebenarnya relnya tuh. Cuman nggak tahu kenapa sampai sekarang kok nggak selesai gitu loh. I don't know how, I don't know why. So, jadi kembali ke topik, kita mau ke Idemitsu ganti oli. Nah, itu udah sangat teman-teman gua. Nah, kebetulan gua juga udah gabung jadi anggotanya Jack25R Owners Jakarta, atau disingkat dengan ZOJ.
Nah, jadi gimana ya? Ya gua tadinya kan pengennya solo aja gitu, tapi enggak ada apa namanya? Teman lah untuk berbagi sharing sama-sama pengguna ZX 25R gitu. Sementara teman-teman sekolah gua, teman-teman apa kantor gua gitu, rata-rata mereka enggak ada yang, bukan rata-rata sih, mereka enggak ada yang punya, mereka enggak ada yang hobi gitu motor kayak begini gitu. Jadi kalau mau sharing-sharing kan kayak gini-gini kan, jadi kita tahu, bro, oli apa aja yang bagus buat ZX ya, selain yang olinya Kawasaki gitu, misalnya kita mau upgrade. Nah kan ngerasa kan kalau oli Kawasaki kayaknya ya you know lah, standar-standar aja gitu kan. Orang Indonesia kan pengennya kan di atas standar, bro. Pengennya itu semuanya tuh pasti pengennya yang perfect gitu. Jadi ya kita bisa sharing dari situ. Nah dari situlah gue gabung ke komunitas ZOJ ZX25R Owners Jakarta. Nah kebetulan sekarang kan tanggal berapa sih? Gue lupa deh sekarang tanggal berapa deh. Pokoknya nanti tanggal 25 Februari itu ada acara anniversary-nya ZOJ untuk yang tahun kedua. Jadi ZOJ itu Februari ini tanggal 25 udah berulang tahun yang kedua. Gue sih rencananya juga pengen nge-vlog sih nanti pas di sana ya. Kalau misalkan gua hadir di sana ya gua coba untuk nge-vlog di sana nanti gitu. Sama sih kalau sanmeri-sanmeri gitu sih gua udah sering. Jadi gua gabungnya itu sebenarnya udah dari Desember ya, Desember tahun lalu, akhir-akhir Desember lah. Mau-mau ke tahun baru gitulah gua baru gabung, Januari baru mulai aktif-aktif sanmeri-sanmeri, makanya kemarin ada tuh video Sanmori gitu. Lumayan ada kan tuh videonya Sanmori bareng sama ZOJ. Nanti linknya gue taruh di atas deh, nanti gue kasih linknya deh. Jadi Sanmori bersama anak-anak ZOJ gitu. Cuman ya memang gak setiap Sanmori gue pasti akan nge-record sih, karena kan takutnya kan lo bosan. Karena Sanmori kan begitu pasti, intinya cuman ke motor sensi itu udah pasti intinya. Habis itu ya tikum akhirnya ya beda-beda tempat gitu. Nah terakhir itu waktu itu tikum akhirnya kan gua ke Kelapa Gading sebenarnya, cuman karena baterai gua lowbat GoPro nya ya jadinya akhirnya mati waktu itu. Nah terus ada juga kita ke IMI ya. Jadi ZOJ itu sudah resmi terdaftar sebagai anggota IMI. IMI itu Ikatan Motor Indonesia. Jadi ya udah resmi lah sebenarnya komunitas kita ini sekarang gitu. Waduh, Jakarta Selatan gelap banget guys. Kenapa selalu begini ya? Selatan deh, pasti deh selatan deh. Ya sudahlah kita gas aja lah. Oh guys, batal guys, hujan. Batal kita ngevlognya, ganti olinya batal, udah putar balik di depan deh. Ganti olinya kita batal guys, batal sudah. Puter. Thank you.
padahal panas guys, aduh gila gila lihat tuh panas loh, panas loh padahal loh bisa berantem begini awannya ya. Awan utara maunya putih, awan selatan warnanya hitam. Baca. Kasih tunggu video gue yang lain ya. Jadi rencananya nanti gue akan bikin video itu tentang San Mori lagi. Cuman nah ini buat yang belum ada tahu lah, tapi ya semoga video gue ini bermanfaat. Nanti gue pengen bikin video tentang FG-FG di San Mori gitu, spot-spot mana aja sih yang ada FG-FG-nya. FG itu fotografer ya guys, jadi kita lewat di daerah-daerah Menteng situ itu ada beberapa spotnya memang mereka ada fotografer yang standby di situ. Nah biasanya jamnya itu di antara jam 6 sampai jam 9 lah, sekitar jam segitu, tapi nggak jam 6 juga sih, jam 7-an lah, jam 7 sampai jam 9, nggak lama, tapi itu kan banyak fotografer-fotografer yang akan foto-foto motor-motor kita pada saat kita lewat. Nah nanti spot-spotnya gue akan kasih tauin di video gua selanjutnya ya, abisnya video yang ini ya. Video yang ini kan batal guys, aduh, tapi tetap gua upload deh, tetap gua upload deh biar channel YouTube gua nggak jauh banget itu. Gua sih pengennya sih setiap seminggu sekali, seminggu dua kali lah, satu minggu dua video, maksud gua tuh seperti itu, pengennya seperti itu. Tapi selama ini masih satu minggu satu video, satu minggu satu video, aduh. Oh ya, gue juga udah buat FG baru, FG lagi, IG baru, sorry, IG baru guys. Bantu support ya, tolong di follow seperti kalian mensubscribe channel gue. Terima kasih yang udah subscribe. Tolong bantu follow IG gue, nanti linknya gue taruh di deskripsi box di bawah. Nah itu IG gue yang baru ya. Semoga foto-foto gue bisa menghibur. Dan ternyata sini juga udah hujan guys. A few moments later. Langsung loh, nggak pakai peringatan. Oke guys, jadi scan dulu videonya, vlog gua sekarang. Scan dulu, gua mau nyari tempat berteduh dulu karena hujan. Amanin GoPro, amanin kamera. Jadi scan dulu video gua. Sampai jumpa di video gua selanjutnya ya. Semoga video gua bisa menghibur. Sorry banget kalau ini vlognya hitungannya gagal lah. Tapi tetap gua upload. Oke, okay? See you in the next video. Oke okay guys, bye bye.